Selamat datang kembali di AR Sport Channel, channel yang membahas seputar berita olahraga. Berikut ini hasil pertandingan Liga Champions tahun 2022-2023 yang berlangsung tadi malam. Oke, kita langsung mulai aja, bos. Berikut ini hasil pertandingan Liga Champions tanggal 7 dan tanggal 8 September 2022 yang berlangsung tadi malam. Ajax Amsterdam berhasil menang telak versus Rangers dengan skor 4-0, Sporting berhasil menang 0-3 versus Frankfurt, disusul pertandingan selanjutnya Bayern Munchen menang 2-0 versus Inter, Barcelona berhasil menang dengan skor yang tak tanggung-tanggung 5-1 versus Victoria Plzeň, disusul pertandingan selanjutnya, Napoli berhasil menang 4-1 atas Liverpool, Atletico Madrid berhasil menang 2-1 versus Porto FC, Tottenham pun berhasil menang atas Marseille dengan skor 2-0, dan yang terakhir Club Brugge menang tipis versus Leverkusen. Berikut ini top skor sementara Liga Champions tahun 2022, di peringkat teratas diduduki Lewandowski dari Barcelona, dengan torehan 3 gol, dan disusul di bawahnya ada Erling Haaland dari Manchester City, dengan torehan 2 gol. Berikut ini top assist sementara Liga Champions tahun 2022. Di peringkat pertama ada Mudrik dari Shakhtar dengan torehan 2 assist, dan disusul dengan Cancelo dari Manchester City dengan torehan 2 assist. Berikut ini daftar klasemen sementara Liga Champions tahun 2022 pekan ke-1. Berikut ini jadwal pertandingan selanjutnya, Liga Champions pekan ke-2. Di hari Rabu tanggal 14 September 2022, pukul 2 malam, akan ada pertandingan Liverpool versus Ajax FC. Lalu di jam yang sama Bayern Munchen akan berhadapan dengan Barcelona. Leverkusen versus Atletico Madrid. Dan di tanggal 15 pukul jam 2 malam, Real Madrid akan berhadapan dengan RB Leipzig. Disusul pertandingan Juventus versus Benfica dan Maccabi Haifa versus PSG.